Ya, selamat sore pemirsa. Hari ini kita akan mereview bagaimana cara membuat rokok yang sangat hemat sekali, yaitu dengan membuat lintingan sendiri, ya, aman di kantong dan aman juga dikonsumsi. Ya, selamat sore Pak Sigit. Oh ya, selamat sore. Ini Pak Sigit sedang ngapain ini? Ini posisi sedang merajang batu yang kita beli di toko sebelah. Merajang tembakau, nggih. Iya. Jadi tembakau ini nanti dibuat untuk rokok dikonsumsi sehari-hari, nggih. Ya, ini untuk konsumsi kita dalam satu hari, kan biasanya kalau kita beli itu dalam satu pak saja sampai 10-20 ribu. Iya, tapi benar, kalau benar. Kita konsumsi seperti ini, kita membuat sendiri, kita prosesnya seperti ini, kita hemat, sangat-sangat hemat. Karena kan dalam satu wadah itu hanya kurang lebihnya 250 gram itu kita sudah dapat sampai 30 batang lebih gitu. Jadi 250 gram itu harganya berapa? Dan untuk harga hanya Rp5.000 ini satu. 5.000, jadi berapa batang tadi? Kurang lebihnya 30-50. 30-50 batang. Jadi aman sekali di kantong, nggih. Tapi kalau soal rasa nih, bicara masalah rasa, kan kalau di yang sudah jadi kita kan bisa memilih filter, kretek dengan macam-macam pilihan rasa. Tapi kalau melinting sendiri ini bagaimana nanti rasanya? Nah, untuk masalah rasa mungkin dari awal waktu kita mau mencoba gitu aja ya, nanti itu beberapa pilihan mungkin belum bisa jadi apa ya namanya patokan. Tapi kalau kita sudah di sini beberapa kali mencoba dari mbako 1, mbako berikut-berikutnya itu, kita bisa merasakan, menemukan yang lebih enak, yang mana yang cocok buat kita. Tapi ternyata itu teman-teman yang ada di komunitas gudang mbako sini itu semuanya cocok dengan apa itu namanya produk dari seberang sana, tapi produknya ini tidak kami sebutkan dikarenakan nanti darah itu jualan baku gitu. Oh ya, dari, berarti tadi di awalnya itu belum pas rasanya, terus mencoba yang lain sehingga menjadi pas yang diinginkan gitu, nggih. Ya betul, prosesnya juga lama untuk memasukkan untuk masalah baku ini. Tapi ngomong-ngomong, itu tembakau yang awalnya tadi kan agak panjang dan besar, kenapa harus dipotong-potong ini? Nah, ini yang sebenarnya sebenarnya nggak apa-apa kita panjang, tapi untuk memudah, nah kan prosesnya nanti kita seperti ini alatnya, nanti kalau kita masukkan, kalau panjang seperti ini kan ya ini ya. Tapi kalau kita potong kecil-kecil di sini, nanti untuk cara memasukkan itu lebih mudah, itu hanya itu saja deh. Oh, bukan masalah rasa berarti? Oh, enggak masalah rasa. Nah, ini berarti setelah beli langsung dirajang atau diapakan dulu tadi? Kalau kami yang kebanyakan dari teman-teman perokok seperti ini, yang jelas bukan langsung dirajang, enggak, yang setidaknya kita angin-anginkan dulu. Kan kalau kita baru beli itu masih agak basah, posisinya juga basah, makanya kita angin-anginkan dulu, mungkin nanti setengah hari, maksimalnya mas setengah hari, tapi nggak langsung kepanasan ya, langsung nggak di tempat panas. Nanti kalau di tempat panas jadinya rusak baku ini sendiri. Ini pengaruh ke rasa, nggih? Nggih, betul. Oke, berarti nanti bisa langsung dipraktekkan mungkin cara meracik dan membuat tembakau. Oh, bisa. Nggih, nanti akan saya praktekkan untuk cara membuat lintingan yang baik dan benar, mungkin rasa tidak berubah rasanya, mungkin mudah-mudah seperti ini. Sebenarnya mbako yang kita beli itu juga bukan ilegal, tapi legal juga. Oh iya, berarti ada cukainya juga. Mantap. Janganlah khawatir kalau mengkonsumsi seperti ini, berarti itu juga
legal lah dijual di pasaran. Betul, betul. Tapi untuk bumbu-bumbunya, apakah cuma bako sendiri atau ada bumbu yang lain? Nah, itu tinggal orangnya, tinggal pemakainya. Yang jelas untuk kami sendiri, untuk masalah bako ini, kita hanya sekedar bako tanpa ada bumbu. Cuma cita rasanya sudah ada di bako sendiri ini. Oh, gitu-gitu. Mungkin bisa kita praktekkan, gak? Oke, kita praktekkan pembuatan racikan. Ya jelas kita memakai kertasnya dulu. Ini kertasnya berupa seperti ini. Ya macamnya sebenarnya banyak untuk kertas itu. Tinggal kesenangan. Nah ini juga ada yang seperti model gini juga ada. Nah, itu banyak. Terus untuk bahan dan alat kita memakai alatnya seperti ini. Ini kayak. Ini harga berapa ini kalau yang ini? Kalau yang ini harganya kalau dulu ini harganya hanya 1.500. 1.500. Tapi sekarang mungkin sudah lebih lah, mungkin 3.000-an seperti ini. Terus kita pakai filternya, kalau pengen pakai filter filter. Kita masukkan filternya aja dulu. Terus habis itu kita kasih yang sudah diracik tadi, sudah kita potong-potong tadi, kita masukkan. Nah, fungsinya dipotong seperti ini tadi yang saya jelaskan di awal tadi. Kalau kita memasukkan di posisi yang ini, kita nggak terlalu ribet, lebih mudah, intinya lebih mudah. Apalagi ini lebih kecil lagi, mbakku ini lebih rapi lagi gitu. Jadi bisa lebih padat, rapi. Terus, nah, kalau prosesnya seperti ini sudah. Panjenengan tinggal ini kita bersihkan dulu dari ini posisinya tinggal ini. Jadi ini posisi yang ini di belakang, ini juga sama. Nah ini kita tinggal tekan aja, kita putar saja seperti ini. Nah, iya. Makanya kalau masih panjang daging, tapi kalau kecil-kecil sangat mudah. Nah ini. Sudah kita bersihkan seperti ini. Itu kertasnya berarti belum ya? Belum untuk kertasnya. Oh iya. Kita tinggal lihat pakai yang ini boleh, yang itu selera, semuanya kertas selera. Selera untuk kertas. Nah, posisi untuk pemakaian kertas kalau sudah kita ini sepertinya sudah rata seperti ini, kita tinggal masukkan ke dalam sini. Ini posisinya sama filter tadi. Nah, kalau bisa ini sama filter yang sudah kelihatan di sini warna putih ini posisi yang paling bawah, kalau bisa sejajar dengan filter itu tadi. Nah, ini juga bisa pakai ini juga macamnya sebenarnya banyak untuk kertas itu, wah bermacam-macam merek tidak bisa kami sebutkan. Nah ini kan kalau pakai yang panjang ini juga pas bisa, tapi juga ini. Setelah ini kita masangnya bukan di belakang tapi di depannya. Di depan posisinya. Terus kita puter sini. Nah, sambil kita pegangi. Ini kebesaran ini kertas yang kita pakai ini. Ini cuma sekedar uji coba. Cobanya seperti ini. Besaran. Sebenarnya banyak untuk macam-macam alat, sebenarnya banyak-banyak yang ada yang pakai kayak di kayu juga ada. Ini yang kecil yang mudah kita bawa kemana-mana untuk yang alat seperti ini. Oh, yang kayu yang lebar itu? Iya, alat yang lebar itu. Kalau ini mungkin lebih praktis ya, untuk kita bisa bawa. Dibawa di waktu di jalan mungkin telat untuk waktunya. Nah, kalau prosesnya sudah seperti ini, kita tinggal tarik gini. Nah, jangan lupa kita tetap kasih lem. Ini lem khusus atau lem biasa ini? Sebenarnya ya? Lemnya itu lem kertas biasa, tapi kalau lem kertas biasa itu juga apa ya namanya? Cita rasa dari bako sendiri itu juga berbeda nanti rasanya. Mungkin nah, yang kita kasih itu yang bagian luar hanya sedikit aja, nggak usah sedikit. Banyak. Kita kasih kecil saja, dikit, habis itu kita masukkan sampai habis. Kalau sudah rata seperti ini, kita tinggal goyang seperti ini, selesai. Ya, ini bagian sini ditarik ke luar.
Oke, man. Ini jadinya. Mantap. Tinggal kita merasakan hasilnya. Oke. Kita kalah dengan yang lain. Itulah teman-teman dalam meracik rokok, yang mana rokok ini ada pita cukainya. Jadi aman, tidak ilegal. Otomatis ini sudah dilindungi oleh pemerintah. Ini kan sudah ada pita cukainya, ini tembakonya. Nah, ya kan? Bisa dicoba di rumahnya masing-masing. Oke, terima kasih Pak Sigit atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali.